Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami ya teman-teman. Dan pada video kali ini kami akan mereview mesin pencacah multifungsi. Harga cuma 2 juta ini. Tanpa penggerak ya teman-teman. Kalau tinggal pakai 3 juta 100 dengan diesel 6,5 HP. Dan video kali ini kami akan mencoba untuk mencacah rumput odot, tebon jagung, batang kelor, dan mesin ini bisa juga untuk menghaluskan biji-bijian, contohnya jagung, janggel, sekam padi, dan kotoran hewan atau kohe untuk pupuk ya teman-teman. Dan langsung saja kita coba untuk mencacah dulu ya. Monggo masih silahkan. Oke, yang pertama kita akan mencoba mencacah tebon jagung ya teman-teman. Monggo masih. Dan bisa dilihat untuk hasil dari tebon jagung seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut yang kedua, kita akan mencoba mencacah rumput odot ya teman-teman. Monggo masih. Bisa dilihat untuk hasil dari rumput odot ya teman-teman. Dan lanjut yang ketiga, kita akan mencoba mencacah batang kelor ya teman-teman. Monggo masih.
bisa dilihat untuk hasil dari batang kelor ya teman-teman. Dan yang terakhir kami akan mencoba menghaluskan tongkol jagung ya teman-teman. Monggo masih. Bisa dilihat untuk hasil dari tongkol jagung ya teman-teman, seperti ini. Oke, seperti biasa yang ingin memesan silahkan hubungi nomor yang kami cantumkan di video maupun di deskripsi ya teman-teman. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.